Menjelang musyawarah wilayah 7 DPW LDII Kalimantan Timur menggelar jumpa pers bersama Ketua Umum DPP LDII Kyai Haji Kriswanto Santoso. LDII memandang perlunya mempersiapkan SDM profesional religius dalam menyongsong Ibu Kota Negara atau IKN. Ketua DPW LDII Kaltim Krisna Purnawan Chandra dalam kesempatan itu mengatakan Muswil 7 LDII Kaltim mengangkat tema LDII untuk bangsa, mewujudkan dakwah santun generasi emas profesional religius untuk pembangunan Kalimantan Timur menyongsong Ibu Kota Negara Nusantara. Menurutnya, LDII fokus pada pendidikan dan kualitas SDM generasi penerus agar menjadi sosok yang berwawasan luas, alim faqih, berakhlak mulia, dan mandiri. Senada dengan itu, Kyai Haji Kriswanto Santoso mengatakan LDII Kaltim harus mampu mengantisipasi perubahan lingkungan strategis di IKN dan menyusun program kerja dalam 5 tahun ke depan melalui Muswil. Punya nilai tambah kontribusi untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya, ya. Dan itu yang keempat untuk kami dari DPP support untuk tenaga ahlinya. Itu kita support untuk itu dan mengarah pada IKN. Maka kemarin seruan saya waktu di Balikpapan, coba kita tunjukkan Kalimantan sebagai IKN memang mantas. Ia menambahkan penyiapan SDM profesional religius, ekonomi, dan penguasaan teknologi yang menjadi perhatian DPP LDII juga menjadi perhatian Ketua DPW LDII Kaltim yang terpilih. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.